dia langsung kan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hari ini tidak rasa ceramah, rasa pulang ke kampung halaman cerita-cerita saya. Kalau ceramah tidak berceramah, berceramah itu kan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Gitu kalau ceramah. Ini enggak datang cerita. Kenapa? Karena yang berada di belakang, di hadapan ini adalah sahabat-sahabat semua. Ada sahabat yang tak pernah ganti baju. Bajunya lebih muda dari saya. Betul kan? Kenapa? Karena beliau orang yang soleh. Kalau ini somat. Di sebelah kanan saya ada namanya Ustaz Fadil Rahmi. Kakak kelas di Darul Arafah Medan. Ke Mesir jadi kakak kelas lagi. Tengok dulu Ustaz. Banyak juga orang mau nengok Ustaz Fadil Rahmi. Udah nampak? Udah? Perlu saya kasih tahu, sudah menikah. Tapi sedang mengurus surat izin dari istri pertama. Sedangkan di belakang saya ada Pak Ulis. Banyak juga yang mau nengok Pak Ulis. Tengok. Pak, kenal Pak Ulis? Alhamdulillah, mudah-mudahan bersama kami di atas pentas.